Al-waladu juz'un minal walid. Anak itu satu suku-suku daripada orang tuanya. Faman ta'allaqa bil juz'i faqad ta'allaqa bil kulli. Barang siapa berpegang kepada juz', maka sama dengan berpegang kepada kulli. Di dalam ayat suci Al-Qur'an disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kata innama ada kuhasrin. Di dalam ilmu nahwu hanya saja kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala mensucikan semua kulawarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada segala kekotoran-kekotoran. Jelas di dalam ayat itu bahwa Rasulullah dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra dan anak cucunya sampai hari kiamat adalah ahli surga. Di dalam ayat lain lagi, ya Muhammad, sampaikan kepada semua umatmu, aku tidak ada mengharap apa-apa imbalan dan balasan daripada kamu atas kesusah payahan mengajar dan memimpin kamu. Hanya aku menyampaikan pesan Allah, cintailah kulawargaku. Ini pesan Allah. Di dalam hadis disebutkan yuhsyaru mar'u ma'an ahla. Siapapun akan dikumpulkan nantinya bersama-sama orang yang dicintai oleh hatinya. Inilah yang kita harap, supaya kita mencintai anak cucunya Rasulullah SAW yang pada hakikatnya mencintai datunya, yaitu Rasulullah SAW, yang akhirnya kita bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Walaupun hidup kita tidak mempunyai pangkat, harakat dan martabat, walaupun kita ini hidup di dalam susah, fakir, walaupun kita hidup di dalam keadaan sakit terus menerus, walaupun kita hidup di dalam dihinakan oleh orang dan sebagainya, akan tetapi kalau kita mahabbah kepada orang-orang yang saleh, maka janganlah kita berduka cita, karena kita akan berkumpul sama-sama orang itu di dalam surga. Apa artinya pangkat? Apa artinya harta benda? Apa artinya kesehatan? Apa artinya sanak saudara? Apa artinya pengikut yang banyak? Apa artinya macam-macam istri yang banyak yang cantik, namun menjadi balaman neraka? Tak ada dalam hatinya mahabbah kepada orang saleh. Oleh sebab itu hukumnya mahabbah kepada orang saleh adalah wajib, termasuk min wajibatil qalbi. Di dalam kitab Sulam Taufiq disebutkan min wajibatil qalbi mahabbatus salihin. Wajib bagi tiap-tiap hati kita mencinta kepada orang saleh. Marilah kita bawa anak-anak kita mulai dari kecil mencintai orang-orang saleh, supaya yang punya mereka itu ada bidikan dari kecilnya mahabbah kepada orang saleh. Jangan sampai kita taksir nantinya anak-anak kita itu tatkala dia dewasa dia membenci dengan orang saleh,
karena ketaksiran kita tidak mendidik, akan anak kita dari kecilnya itu cinta kepada orang yang saleh. Dan terus yang kedua, sibuk dengan ibadah. Sama ada ibadah tafakur, sama ada dalam ibadah nabar, sama dengan ibadah talaah dan lain-lain, pokoknya ibadah. Ibadah itu dua aja, wajib sunat, sunat wajib. Sunat ya, sunat, bukan bersunat, muka. Kalau bersunat, oh sampai tiga kali bersunat, habis. Ketawa banget amin. Jadi harus gembira terus. Bapak-bapak, kalau hati kita itu gembira, apa yang kita lihat itu jadi pelajaran, jadi ilmu. Apa yang kita dengar jadi ilmu. Oleh saat itu Rasulullah berpesan, anak cucu saya jangan sampai ditangiskan. Kalau dia nangis, saya ikut nangis. Kalau saya nangis, Allah Ta'ala marah. Nah ini, ya mudah-mudahan Muhammad Amin ini dengan adiknya Ahmad Hafiz itu jangan ada yang menangiskan. Kalau ada yang menangis, menangis. Kalau dia menangis, otaknya itu begini, tertutup. Tertutup, jadi tidak masuk pelajaran. Setengah mati diajari ada berapa kamar. Ujar orang banjir dan badar. Saya tulis susaha. Dia jawab apa? Saya tulis sutaha. Susaha, sutaha. Bilangnya gurunya sutaha itu mertua saya. Tapi kalau ini anak ini suka gembira, otaknya itu nah terbuka. Cepat menerima pelajaran. Satu bulan setengah ikhra 6 udah selesai. 6 bulan khatam Al-Qur'an. 1 bulan sudah 1 juz setengah hafal. Doakan banyak umurnya.